Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan belajar cara untuk memfaktorkan ungkapan algebra menggunakan kalkulator. Okay, nak guna kalkulator dia senang saja. Okay, contoh dia bagi kat sini, ungkapan yang pertama, x kuasa 2 tambah 9x tambah 14. Dia bentuk asal dia, ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, so kita nampak depan x ni nombor dia 1. So kita tulis a sama dengan 1, b sama dengan 9, c sama dengan 14. Okey. So cara nak selesai dia, kita tekan kalkulator ni cara mudah. Okey, kita tekan kalkulator. Okey, a 1, b 9, c 14. On. Tekan mod 3 kali. 1, 2, 3. Dia akan keluar EQN. Bila dia keluar EQN, tekan nombor 1. So, tekan 1. Kemudian tekan. Okey, dia akan keluar unknown. Bila dia keluar unknown, kita tekan simbol ni. Dia ada 4 kat sini. Tekan yang ke kanan. Okey, bila tekan ke kanan, dia akan keluar degree. Yang ni kita nak pakai. Sebab kuasa tertinggi untuk kuadratik ni, ungkapan kuadratik ni kuasa dia 2. So, degree dia kita kena tekan 2. Okey. Kemudian dia keluar A. Okey, so A sama dengan kita lah. So, A tekan 1. Dan jangan lupa tekan sama dengan. Bila tekan 1, tekan sama dengan, dia akan keluar B. So, kita tekan 9. Tekan sama dengan. Okey. Kan, tekan, dia akan keluar C. C 14. Tekan 14. Sama dengan. Automatik dia akan keluar X sama dengan negatif 2. Okey, nak yang nak X yang kedua, tekan lagi sekali tanda sama dengan. So dia akan keluar negatif 7. Okey. Ini je. Dah kita tekan kalkulator A, B, C. Dia akan keluar X 1, X 2. So nak faktor dia, buka kurungan. Okey. Yang ni x, so x, x yang pertama negatif 2. Daripada negatif 2 tukar jadi tambah 2. Mesti tukar tanda. Okey, ni x pertama, x yang kedua negatif 7. Sama juga tukar tanda. Jadi tambah 7. Okey. Nak selesaikan nak faktorkan ungkapan yang B ni pun sama macam soalan A tadi. So asal dia AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okay, so A dia masih 1. Okay, A ni depan ni 1 kan. A 1, B 7, C negatif 18. Tekan kalkulator. Okey, tadi dah macam ni betul tak? So nak clearkan dia, tekan shift mode, tekan 3. So dia akan clear balik macam asal. Okey, tekan nak selesaikan ungkapan ni senang je, tekan mode 3 kali. 1 2 3. Tekan 1, pergi kanan, tekan 2. Dia keluar A, tekan 1 sama dengan. Okey, B 7 sama dengan. C negatif 18. Tekan negatif 18 sama dengan. So dia akan keluar X sama dengan 2. Tekan sama dengan lagi sekali. Dia keluar X sama dengan negatif 9. Letak kalkulator ke tepi, faktor. Okey, buka kurungan. So X yang pertama 2. So X yang pertama 2 tukar jadi negatif 2. So, X yang kedua, negatif 9, tukar jadi tambah 9. Okey, yang ni pula, bila kata M kuasa 2 tambah 11M tolak 6. Okey, so kita buat macam tadi. A sama dengan 1, B sama dengan 11, C sama dengan negatif 6. Okey, shift mod 3, clear all. Okey, tekan mod 3 kali, EQN. Okey, EQN tekan 1, tak mau unknown, pergi ke kanan, tekan 2. So, A 1 sama dengan 11 sama dengan negatif 6 sama dengan. Okey.
Sorry ya, soalan ni kita tak boleh buat lah guna kalkulator. Oh, payah. Okay, so kita buat soalan F. K kuasa 2 tolak 8K tambah 6, tambah 16. So A sama dengan 1, B sama dengan negatif 8, C sama dengan 16. Okay, tekan kalkulator, clear dulu, shift mod 3. Okay. Muat 3 kali, 1, 2, 3, EQN, tekan 1, lepas tu pergi ke kanan, tekan 2, A 1, sama dengan negatif 8, sama dengan 16, sama dengan. So, dia keluar X, sama dengan 4, ok, dia terus keluar E. Maksudnya, dekat sini, X sama dengan 4 ni, dia ulang 4 kali, 2 kali. Okay, maksudnya kat sini sekejap lagi. Okay, kat sini jangan guna X, kita guna K. Okay, yang pertama 4, so dia akan jadi tolak 4. Yang kedua pun 4. Okay, yang kedua pun 4. Bila 4, so K tolak 4. So faktor dia macam ni. Okay, selesai. Okay, seterusnya untuk soalan ni, dia lain sikit sebab depan ni bukan 1. Okay, so A dia sama dengan 2, B dia negatif 11, C dia negatif 6. Okay, clear dulu, shift mod 3. Okay, baru kita tekan mod 3 kali, EQN tekan 1, pergi kanan tekan 2. So A sama dengan 2, sama dengan negatif 11, sama dengan negatif 6, sama dengan. So X sama dengan 6. Betul. Tekan sama dengan lain sekali. Okay. Kali ni dia akan dapat perpuluhan. Kita tak nak guna perpuluhan, so kita kena guna pecahan. So kita tekan shift ABC. So kita akan dapat negatif 1 per 2. So bila nak faktor, dia lain sikit daripada soalan yang sebelum ni. Okay. Kali ni M. M 2 kali. Pertama ni tambah 6, so dia akan jadi tolak 6. Okey, yang ni kita tengok atas dulu eh. Tolak 1 dia akan jadi tambah 1. 2 ni pergi mana? 2 ni ke depan. Supaya bila kita darab, kita akan dapat 2m kali m. So dia akan dapat sama macam atas. 2m kuasa 2. Okey eh. Yang ni pun sama, A sama dengan 9, B sama dengan negatif 12, C sama dengan 4. Okay, shift mod 3, clear all. Okay, so kita tekan mod 3 kali, 1, 2, 3. Tekan 1, ke kanan, tekan 2. So dapat A, tekan 9, sama dengan negatif 12, sama dengan. Tekan 4, sama dengan. Okay, sekali lagi dia dapat pecahan perpuluhan. Tak nak, tekan shift A, B, C. So kita akan dapat X sama dengan 2 per 3. Tekan sama dengan lagi sekali, dia keluar 9. So cara nak faktor, okay, kali ni dia guna huruf F. So kita guna F 2 kali. Ni 2, maksudnya atas ni tambah 2. So tambah 2, tengok atas lah. Atas ni tambah 2, so dia akan jadi tolak 2. 3 nak ke mana? 3 naik atas. Yang ni 9 automatik, jadi tukar tanda, tolak 9. Okey, untuk soalan M, dia berbeza sebab nilai A dia negatif. Okey, kalau kita tekan kalkulator, bila ada negatif, kita kena buat pengubahsuaian sikit. Ha? So, kita buat A sama dengan negatif 5, B sama dengan negatif 6, C sama dengan 8. Okey, clear dulu, shift mod 3. Okey, kemudian mod 3 kali, 1, 2, 3, EQN 1 ke kanan 2. Alright. So keluar A negatif 5 sama dengan, B negatif 6 sama dengan, C 8 sama dengan. Okay, perpuluhan tekan shift A, B, C. So X sama dengan 4 per 5. Tekan sama dengan lagi sekali, dapat negatif 2. Okay, kali ni kita kena buat yang ni X yang pertama, yang ni X yang kedua. Penting lah, X1, X2 ni penting. Okay, so kita buat dua kurungan. So kita tekan sini M, sini pun M sebab dia mula M. Okey, kan sini tambah 4, betul tak? Tambah 4 dia akan jadi tolak 4. Okey, dekat tolak 4 ni kita nak letak tolak 4 dekat mana? Biasa kita akan letak tolak 4 dekat sini. Betul tak?
Tolak lompat kat sini. Tapi kali ni kita letak tolak ni di depan M. Yang ni kita tulis tambah 4. Sini 5, naik ke depan. Ha, macam tu. Ha. Okey. Untuk yang kedua, kita buat macam biasa. Tolak 2, jadi tambah 2. Ubah yang pertama sahaja. Nah. Okey. Kalau yang tadi kita akan letak tolak kat tengah tu dah. Untuk soalan yang nilai A dia negatif, tolak tu letak kat depan. Supaya bila kita darab, kita akan dapat negatif 5M kuasa 2. Okey. So, bila kita darab, dapat negatif 5M kuasa 2. Sama dengan atas. Okey. Soalan ni pun sama. A sama dengan negatif 3. B sama dengan 8. C sama dengan negatif 4. So, clear dulu. Shift mod 3. Okey. Lepas tu, mod 3 kali. Tekan 1 ke kanan. 2. A negatif 3. Sama dengan B 8. C negatif 4. So, kita dapat X yang pertama sama dengan 2. X yang kedua perpuluhan shift ABC. So, dapat 2 per 3. Okay, sama macam tadi. Kali ni kita guna P. Betul tak? Yang pertama ni tambah 2. Betul tak? So, kita kena tukar yang ni. Tambah 2. Kita akan tolak kat sini. Tambah 2. Tanda tolak ni di depan. Okay, sepatutnya kita letak tambah 2 sini tolak. Betul tak? Tambah tulis kat sini sebab nombor negatif kita letak kat belakang. Okay, untuk yang ni pula kita buat macam biasa. Positif 2 per 3. Ini positif kan? Tukar tanda. Jadi tolak 2. 3 ni naik atas. Supaya bila kita darab ni dia akan dapat negatif 3P kuasa 2. Selesai. Selamat belajar.